bola cepat di taruh ke depan. Pertemuan bersejarah antara Indonesia dan Filipina pertama kalinya di Asian Games 1958. Ketika itu Indonesia melawan Filipina dengan skor 5-2. Sejak mereka bertemu sebanyak 17 kali, Indonesia 16 kali menang dan hanya sekali seri. Pertandingan seri tersebut berlangsung ketika kedua tim bermain di 1977 SEA Games di Kuala Lumpur, Malaysia. Pada 23 Desember 2002, Indonesia dan Filipina berhadapan satu sama lain dalam pertandingan 2002 Tiger Cup. Pertandingan tersebut dikenang sebagai pertandingan yang bersejarah bagi rakyat Indonesia karena 13 gol untuk Indonesia dan sebuah gol untuk Filipina. Dari rapor pertemuan, Indonesia lebih unggul dengan 80 gol dari hasil pertandingan dengan Filipina, sedangkan Filipina hanya mencetak 8 gol dari pertandingan melawan Indonesia.